guys. Selamat malam guys. Okay, malam ni kita akan pergi beli barang untuk barang-barang di rumah lah. Sebab barang-barang di rumah banyak dah kosong. Okay, challenge kita untuk malam ni, kita akan buat challenge. Kita cuba beli barang under 100 guys. Apa barang yang kita boleh dapat under 100 di zaman milenial ni? Okay. Okay guys, tadi kita dah pergi beli barang guys, barang-barang dapur guys. Okay, kita menggunakan 100 dan resultnya guys, resultnya ni, resultnya ke? Nampak tak guys? Resultnya kita just menggunakan 67 ringgit 55 sen sahaja guys. Okay, 67 ringgit 55 sen. Maksudnya kita ada so baki dia guys, lepas kita gunakan 67 ringgit 57 sen tadi. 67.57 guys. Okay, baki dia adalah 32 ringgit 45 sen. Maksudnya kita tak gunakan habis 100, jadi kita bayar untuk challenge 100 ringgit ini guys. Okay, untuk 100 ringgit tu guys, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 items guys. Kita dapat 13 item untuk. Okay guys, saya tunjukkan receipt perbelanjaan saya pada malam ini tadi guys. Okay, ini receipt dia guys. Okay, 3 hari bulan 9 2019, pukul 8.11 minit malam tadi guys. Okay, ini antara barang-barang yang saya telah beli guys. Okay, jadi total keseluruhan dia adalah 6757 guys. Jadi bila digunakan 6755 lah guys. Okay guys, di zaman milenial ni guys, di zaman 2019 ini guys, RM100 masih boleh lagi kita gunakan untuk membawa beberapa barang untuk balik ke rumah lah guys. Jadi RM100 masih lagi berharga guys. Itu saja konten untuk kali ini guys. Saya bercerita pasal RM100, saya berbelanja RM100 hari ini di supermarket. Dan ini receipt-nya guys, saya dah tunjukkan berapa jumlahnya tadinya guys. Okay, nasihat saya di sini, berjimat-jimatlah belanja guys. Okay, itu saja konten sekali ini. Bagi yang dah klik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bagi yang belum subscribe channel saya, boleh tekan butang subscribe guys, kerana subscribe itu free of charge guys. Okay, thank you very much. Good night guys, terima kasih kerana sudah klik video ini guys. Tapi jangan lupa guys, bahwa butang subscribe itu amat penting guys. Jangan lupa tekan butang subscribe guys. Thank you very much for all your support to JN Vlog guys. Thank you very much.